Hello Subang Jaya. Okay. Sebelum kita masuk tempat proses tempat proses arah buruk ni, kita kena isi ni lah form declaration yang kita ni okey ke tak okey ke. So untuk menjaga kualiti sarang burung dan waktu sekarang ni lah. Kerja akan datang. Ini adalah tempat pertama diorang. So apa yang mereka perlu buat lepas letak barang-barang dalam loker, diorang akan tukar baju kepada baju production yang bersih. Okay? So macam okey, lepas kita gradekan penerimaan, kita pergi next step pembuangan benda asing atau pengisian benda asing yang dekat dalam sarang. Okey, jom. Bahan mentah daripada bilik sebelah dan dia akan bawa ke suatu room. Kemudian perendaman mengambil masa dalam satu hari semalaman. Sebelum tu dia akan asingkan dulu, memotong benda-benda asing seperti akar yang keras dan juga bulu-bulu yang kasar. Kita tengok ni ailio dia. Yang tadi keras ni lembut kan. Nampak? Ni bulu, ni lah benda-benda ni lah yang kita nak asingkan macam kuning-kuning ni. Bukan satu proses yang senang eh. Wah ni kalau dah melekat macam ni, kita pun berbulu nak cabut. So jangan jangan argue sangat lah kan. Kenapa sarang burung tu mahal sangat? Sebab benda ni memang berbaloi dengan kerja-kerja yang dilakukan untuk menjadikan dia sarang burung yang boleh dimakan. Yang telah dilembutkan dan dibersihkan bulu kasar. Asyik baik plate ni warna putih. Kalau plate ni warna hitam, mata pun dilebam. Okey. Ini bukan soon eh. Ini sarang burung. Ha. Kita tengok cara dia. Dia tak susah. Yang putih dia lah dia ada bulu. Ha ni. Ha tu ada bulu tu ah. Memang kenyah eh. Slow sangat. Laju sikit. No. Tak boleh tak boleh. Macam mana tahap kesabaran akak ni tinggi? Tahap kesabaran tu tinggi mula-mula tu. Rasa kan? Lama-lama ni dah. Kalau kita tengok dia bukan bulu je tau. Ada benda-benda yang warna-warna ni pun kita kena asingkan. Sebab memang kena nampak mata dalam ni ada juga ni warna hitam ni. Mata kena alert lah. Mata dan jari tu kena macam ni. Macam ni. Ni dalam ni nampak je putih. Tapi dalam tu ada hitam lah bau. Boleh lah ambil dia sebagai pekerja eh. Betul. Okay, kesabaran dia walaupun tak tinggi tapi ada nampak sabar lah. So, dah siap mengasingkan bulu-bulu halus tu. Okay. Kita akan hantar sarang yang telah dibersihkan dan juga yang telah diperiksa kualitinya sama ada bersih ataupun standard bulu yang telah ditetapkan. Kalau mereka melepasi, dia akan hantar sarang tersebut ke melalui ni. Ya, melalui pembentuk ni untuk proses pembentukan. Bukan hanya perawat je,
yang ada pengasingan pintu. Bekerja dia orang pun dia orang asingkan pintu. So yang bahagian yang keluarkan mendasing tadi sebelah sana, yang untuk jadikan bentuk balik, dia kena masuk di pintu lain. Nampak tu bro? Special ni kebersihan yang dia jaga. Okay, ni step yang ketiga, holding room. Kita nak bentukkan dia jadi macam asal balik. Kau masuk tu, special stuff. Untuk setiap pembentukan tu, kita akan timbang 5 kg untuk satu molder. Okay, ni satu kerja. Kita dapat, dah ada bentuk. Kita ceraikan, jadikan bentuk balik. Nampak berapa special dia sarang burung ni? Sebab nak jadikan bentuk balik tu, kita dah dapat yang betul-betul yang dah diasingkan. Maksud dia yang dah bersih lah. Dan boleh di packing ni. Kan lepas ni? Dia tengok. So dia sambil-sambil dia tanya tu, dia macam make up. Dia feel make up. Dia lepas semua proses tu, paling last, apa? Bro, packaging. Packaging tu. Sebab apa? Sebab nak jual lah. Nak jual lah. Nah, jom. Kalau tak package, macam mana kita nak jual lah? Nah, jom. So, untuk packaging ni, kita ada a few steps. Iaitu kita akan bungkuskan dia di dalam plastik. Plastik ni adalah food grade ya. Untuk mana-mana industri makanan, kita akan pakai food grade. Selepas packaging tu, kita akan letak kat sini. Dia akan melalui satu proses menggunakan mesin yang tertentu saja. Dia vacuumkan dia untuk jadikan bahan-bahan. Okay, bekas-bekas ni semua yang dah di packaging kan mengikut batch dan berat sarang-sarang tu lah. So lepas ni baru masuk dalam paket untuk dijual. Okay.